Yuk guys, selamat datang lagi di Kipal 0218. Hari ini kita akan melanjutkan lagi gameplay dari Minecraft Pocket Edition. Sebelumnya kita sudah membuat enchantment room ya guys, untuk enchant ya, dan saya sudah mengenchant baju saya, jirah saya ya, terus pickaxe dan sword saya. Ini statusnya tuh unbreaking dan smite, dan ini unbreaking dan efficient, udah level 2 ya guys, mantap banget. Hari ini kita akan menjelajahi tempat baru ya guys, yaitu Nether. Mungkin kalian sudah tahu ya Nether itu seperti apa, kayak neraka gitu ya guys. Di sana juga ada item-item yang bisa kita bawa untuk membuat sesuatu ya. Bentar, yang pertama kita butuh ini ya, dia obsidian dan kalau nggak salah flint ya guys. Bentar, flint ada nggak? Itu apa aja sih? Ini dia, butuh iron 1. Oke, iron juga saya punya banyak ya guys. Saya mendapatkannya saat offline, mantap banget. Oke, kita bikin. Sip. Sudah selesai, kita buat dulu. Bentar. Ya udah pakai itu aja dulu, cobblestone dulu aja. Jadi saya sudah sore, tidur dulu sebentar guys. Oke, sudah pagi guys. Sebelumnya saat offline juga saya sudah membuat jalur di sini ya guys. Wih, mantap banget. Jadi di sini itu kita akan membuat apa ya, peternakan lagi, tempat untuk peliharaan kita lagi, karena kalau nggak salah di sini itu di Minecraft itu banyak banget hewannya ya guys. Jadi kemungkinan besar saya buat kandangnya di sini aja ya, kalau di sini bakal sempit guys. Oke, kita sekarang buat itu apa, portal ya untuk ke Nether. Ntar pakai ini dulu aja, pakai cobblestone. Oke, hampir lupa saya namanya. Kita buat dulu jalurnya di mana ya, di sini aja. 1, 2, 3. Oke, apakah terlalu sempit atau enggak? Cukup ya. 3, 1, 2, 3. Oke, sekarang kita perluas. 1, karena cobblestone kita banyak ya. Nanti saya akan ubah jadi ini ya, blok ya, stone block ya. 1, 2, 3. Ya ampun, 3. Oke, saya percepat aja ya guys, sampai saya membuat tempat untuk membangun portalnya ya guys, sebentar ya. Oke, selesai, sisa satu ya, ini salah tempat saya. Oke, pertama kita butuh obsidiannya. Oke, ini dia obsidian dan flintnya sini aja, tridennya kita simpan dulu. Oke, untuk pertama mungkin kita pakai lubang aja ya. Kalau nggak salah itu, oh ya, kita buat dulu 4 blok ya, lubangi 4 blok. Oke, 1, 2, 3. Ntar biar pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, pas banget. Yaudah, nanti kita tambah lagi aja. Oke, 4. Oke. Ya ampun, salah. Agak kemasuk aja, ada. Ya, gold ingotnya saya lupa dia simpen guys. Oh, gini aja ya. Saya lupa, mungkin kita butuh 2 blok gini dulu. Pasang di sini 1, 2. Oke, lalu di sini kita naik ya. 1, 2. Bentar. 1, 2, 3. Ya, salah. 3. Oke, situ. Aduh, saya kira bakal mati guys. Kita hancurkan dulu ini, sayang banget ya kalau gak dibawa. Ya ampun, ikut hancur dong ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, oh kita harus tuh satu lagi ya.
Tapi kalau yang satu lagi yang ini bebas pakai kobasun juga bisa. Langsung ke sini tuh dua. Oke, kobasun lagi di sini. Ini satu, dua, tiga. Oke guys, kayak gini ya. Saya nggak tahu ini work atau tidak. Harus tahu saya kayak gini ya buatnya ya. Kita coba pakai clean. Ini dia clean and steel. Oke. Coba klik dua kali. Wih, bisa guys, mantap. Are you ready? Kita masuk, oke. Satu, dua, tiga. Wing. Masuk kita ke portalnya guys. Ke Nether ya. Oke. Building terrain karena baru pertama ya saya masuk ke sini. Gimana ya? Hati-hati ya. Karena ada api, api guys. Oke. Kita di mana ini? Ya ampun, apa itu? Tolong. Ada monster lagi di situ. Kita harus ingat posisinya ya. Pokoknya 22 min 13, oke. Harus ingat-ingat ya. Kita coba bunuh monster ini dulu. Atau jangan ya. Nah, setunya di sini juga beda-beda ya. Ada jamur juga. Oke, rupanya monsternya gak nyerang ya. Kita coba ambil dulu ini. Apa sih ini? Saya agak tahu nih. Ini dia. Oh iya guys, sebentar guys. Yo guys, saya balik lagi. Sorry banget tadi ada keperluan mendesak. Saya ke kamar mandi dulu. Saya lupa tidak keluar nethernya dan saya meninggal tadi guys. Sorry banget. Ya ampun, malah meninggal guys. Untung belum jauh ya dari portalnya, jadi bisa diambil lagi. Sekarang kita serius guys. Kita akan coba lagi ya. Ini soul sand. Oke, kita dapat soul sand tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus waspada guys. Ampun dah. Tadi ngedadak pengen ke kamar mandi loh. Pas balik lagi kok langsung meninggal. Ya ampun ini. Pokoknya bentar guys. Suara apa itu? Apa ini? Kita bawa dulu ya. Oke. Ini banyak monster guys di sini. Apa itu yang terbang? Tolong. Pokoknya jangan terlalu jauh dari Nether dulu, oke? Ya ampun kan? Ya, gak bisa lari dong. Coba tuh itu lagi. Kita ambil dulu ya. Kita butuh batu-batu ini guys. Ya ampun dong. Tolong. Tolong. Kita kabur dulu guys. Kita masuk lagi, oke? Cepat. Ya. Hancur. Ya ampun. Bisa balik lagi ya. Ya ampun, ini monster ini, tolong. Selin ada? Oke, pakai selin aja. Bisa gak? Oke, bisa. Masuk. Cepet. Wah, selamat guys. Oke. Akhirnya kita sudah membuat portal untuk ke Nether ya. Ya ampun, monsternya kuat banget loh. Ya lama kok. Kok lama? Tunggu ya guys, saya percepat aja sampai saya masuk room lagi ya. Oke, ternyata gak lama guys. Oke, kita selamat guys. Portal yang sangat berbahaya dong. Dikit ya. Ya harus pakai stone itu sih. Harus stone ya biar cantik, oke. Nanti sekalinya juga saya ganti lagi, oke. Yang penting jangan dulu masuk ke situ. Nanti saja, oke. Kayaknya kita harus pakai ini ya. Bow ya atau panah ya.
Sungguh berbahaya monster-monsternya dong. Lebih sulit dari monster yang di sini, oke? Oke guys, mungkin segini dulu aja untuk video hari ini ya guys. Mohon maaf, cuman sedikit sebentar ya. Saya hanya menunjukkan bahwa saya akan membuat portal ke Nether ya. Mungkin di next episode kita akan menjelajahi Nethernya ya. Nanti saat offline saya akan mention lagi ini nih kostum saya ya. Karena kayaknya belum terlalu kuat. Monsternya juga ngeri guys. Tolong, saya baru tahu ngeri gitu guys. Saya belum pernah ke Nether, oke? Oke guys, thanks for watching this video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian selalu mengetahui update terbaru dari game-game yang saya mainkan ya guys. Oke, see you in the next video. Bye-bye.